Assalamualaikum guys. Ini dalam video baru lagi. Kali ni pasal hours pula. Okey, aku tahu si kebanyakan si kala yang tanya kan macam kau kumpul hours. Tapi apa kau buat dengan kad-kad yang hours tu ataupun dia punya yang macam plastik tu kan, plastik depan dia tu penutup dia tu. Apa kau buat? Setengah orang potong dia ke ataupun kau orang terus buang kan? Sebab dah kau orang koyak kan. Aku simpan. So ni stack kat aku, kat hard disk aku yang banyak ni. Nampak eh. Berlemak-lemak. So kita akan go through ni ikut aku dah susun dah lah, ikut yang dia punya apa orang kata tema dia ni. Aku dah susun, so kita akan go through one by one. Tak payah banyak sangat lah. Kita tengok apa kad yang aku simpan. Ada lagi yang lain tapi yang tu sebab aku tak buka ke kotak, aku cuma potong dia punya plastik tu untuk berlebur balik kereta dalam tu. So aku malas nak buka sikit-sikit macam ni. Tapi nanti aku akan ambil, aku akan buat macam ni jugalah kad yang lain tu. Tapi bukan sekarang lah. So kita tengok yang mana ada sekarang ni dulu lah. Okay, first kali kita tengok yang ni dia dah series night bonus. Okay. So ni pak custom Datsun 240Z. So Datsun 240Z 2017 Nissan GT-R. Ada dua. Yang ni color dia tu Nissan Felix. Nampak bukan sama kan. So Mazda Miata, Acura NSX. Lepas tu 95 Mazda RX-7, 1985 Honda CRX. Lagi satu CRX juga, custom 01 Acura Integra. Itu 2016 Ford Focus RS. Banyak eh. Tu. So kita pergi lah ke Hardware Speed Graphics. So untuk yang ni aku ada Toyota Supra. Okay, Hardware Speed Graphics ni dia pun ambil yang betul punya sponsors ni. Dia pun tampal lah Toyota kan. Kalau sponsor macam ni, macam ni ada NGK apa semua drift-nya ni kan. Ni Toyota Supra Porsche 934 Turbo ISR. Kita dengar recalib dah sekali. Turbo 934 Turbo ISR. So dua kali aku dah dua-dua kali Falcon. Falcon series ni payah dapat ni. Satu Ford F-150 Captur. Ford Focus RS. Tak disamakan dengan yang 2016 ni yang lama ni. Satu lagi Mazda Miata. Lamborghini Huracan LP 622 Super Trofeo dengan Honda City Turbo 2 yang aku dah ada buat review kat atas ni. Mau ambil tengok lah, aku dah buat review pasal kereta ni. Aku tahu ada keluar recolor kali hitam, design tepi ni sama je. Tu aku akan cuba carilah kalau ada. Lepas tu kita ada Chuck series. Ni Chuck. So first kali kita dah custom 56 Ford Chuck Datsun 620 yang camo nya. So 2017 Ford F-150 Raptor lagi dalam color orange dia. EcoBoost Datsun 620 kali hitam. Land Rover Defender Double Cab. Aku dah dua-dua lah dia punya artwork ni. Satu lagi yang kali hijau tu dengan 2017 Jeep Wrangler. Yang ni pun ada juga aku buat review dia. Korang boleh check jugalah dekat dalam listing dia. Aku tak ubah lah kot atas ni. Kalau boleh aku ubah kot atas ni jugalah untuk link dia tu. Lepas tu kita ada Factory Fresh Custom Datsun 240Z. Yang ni aku tak ada colour putih dia. Aku nak masih mencari. Tu Porsche 934.5 colour putih dia aku tak ada lagi. Acura NSX yang 90 ya. Dengan A2 Nissan Skyline R30 yang aku tahu dah keluar recolor, colour hitam, kelabu.
So kita ada Dan and Nam series. Okay, first kali kita ada 2016 Honda Civic, Honda Civic Type R. Itu Honda Civic EF. Saya aku tak. Porsche 94 Turbo juga ISR. 95 Mazda i7. Lepas tu GT3. Yes. Porsche. Lepas tu kita ada Hot Wheels Exotics. Porsche Carrera GT. Porsche 911 GT3 RS dengan Lamborghini Sesto Elemento. Hot Wheels Daredevil. Ada dua je lah. Ada Mazda Ripu dengan Bone Shaker. So, kita ada Flames, Power Flames. Kita ada Custom 69 Chevy Pickup, 68 Chevy Nova. Bukan Super Tejahan, ini yang biasa. 49 Ford F1 dan juga Custom 72 Chevy lah. Lepas tu kita tengok pada Surf Up lah. Surf Up ni aku rasa aku hampir kok dia punya ni. Ha. Satu kereta lagi aku tak ada. Dan nombor 4. Boleh cukup dah ni. Ha. Custom 62 Chevy Pickup full combi, 71 Datsun Bluebird 510 wagon dan juga custom Ford Bronco. So, Legend of Speed. Legend of Speed, kita ada Ferrari 2016 Mercedes AMG GT3 dan juga 2016 Cadillac Atlas VR. Ni dah ada review juga aku buat. Bukan review, aku ada buat detailing. Basic detailing kat dia. Korang boleh tengok video tu, video dia kat sini. Kalau korang nak tahu cara macam mana nak buat detailing Hot Wheels lah secara ringkas. Satu kita ada Hot Wheels Team. Yes. Yang ni ada 2012 Ford Fiesta dengan 2008 Lancer Evolution. Satu-satunya Mitsubishi yang aku ada dalam simpanan aku. Satu kita ada Muscle Mania. Yang lain ni satu-satu kad je sebab aku tak banyak. Kita ada El Camino daripada Muscle Mania, Hot Wheels Showroom, Volkswagen KD, Hot Wheels Workshop, 370Z, Hot Wheels Sport, Chevy Blazer 4x4, Holiday Racer, Monster, Dairy Delivery, Subaru Impreza. Daripada ni apa punya racer ni? Two Racers. Yes, mesti ada setengah tu. Aku tahu lah yang tengok video ni si asal trigger kan sebab aku buka kan. Lepas tu yang kata tak nak kotak kan. Tak ada langkah, elok. Tapi aku suka lu sebab aku pegang. Aku dah 2 biji dah. Yang second edition, yang ni yang third edition. Yang first edition aku tak ada, yang WRX punya tempo tu, yang tu tak ada. Tu kita ada Aspire Motors punya The Embosser. Tu 2009 Ford Focus RS daripada yang Forza Motorsport, Motorsport series September baru bulan 6, ada 6 biji kereta. Mau boleh carilah kalau ada lagi. Juga akan nampak dia ada McLaren P1, BMW M4, Lamborghini Huracan LP6104, 2013 SRT Viper dengan AMC Javelin AMX. Mau boleh carilah. Nanti dia ada chase car tu. Chase car dia kereta Ford Focus yang 2009 kot, tak silap aku. Ada 2009 pula, 2005 ke apa yang jenis macam sedan sikit tu, yang tulis perkataan Xbox. Yang tu yang chase dia. So yang ni daripada series modern classic, dia ada car culture. Yang ni adalah satu-satunya set car culture yang aku ada. Aku tak ada banyak pun. Aku dah 5 biji ni. Ni lagi lah mungkin ada setengah trigger tengok aku cara aku buka kan. Sebab nak buka pakai nail polish remover tu susah pakai ni. So aku cabut buka je. Aku suka lose aku display. So nanti aku akan usah lagi lah lagi untuk beli car culture ni. Aku lah ni aku ingat nak beli yang Cars and Donuts. JH tu tak ada dalam perancangan sebab harga macam harga Yahudi sekarang ni. Abang boleh pergi balik Israel ni harga. So kalau aku boleh jumpa jugalah seller yang boleh jual dalam harga RM250 tak sampai RM300, maybe aku akan beli. InsyaAllah aku akan beli. So
Aku rasa yang tu je lah untuk video kali ni. Okay, korang boleh lah komen, like, share dan juga jangan lupa untuk sub kat channel aku ni kalau korang belum lagi. Nanti kita jumpa lagi dalam video lain. Okay, bye.